Wakanda negara maju. Maju anakku. Tagline, maju anakku, maju mantuku, seperti itu. Apakah AHY? Enggak. Ya, AHY bukan anak SBY, maju anakku. Ada sih, ya, mantan koruptor yang ingin maju lagi. Ya, sok-sok paling berjasa di negara ini, padahal perampok negara. Dia menginginkan anaknya jadi pemimpin secara instan, seperti dia mengkudeta Anas Urbaningrum supaya bisa merebut kursi Anas Urbaningrum sebagai ketua Demokrat DPP Partai Demokrat, ya. Nah, seperti itulah yang dia ajarkan kepada AHY, rebut anakku, demo anakku, ya. Minyak goreng timbun anakku, ya. Diam anakku, biar bapak saja yang urus anakku. Hukum gak berlaku anakku untuk cekias anakku, ya. Jadi seperti itu ya jengnya, kalau kita mau banding ada lo ada gua, ya seperti itu ya. Ada Ajeng ada saya, ada Ajeng ada Widya, ada kebencian ada penangkis kebenaran, pasti ada. Bumi sama matahari sama bulan pun berbenturan. Jadi ada penebar hoax, ada penangkis, ya. Jadi kalau masalah majulah anakku, ya, sama halnya dengan AHY, majulah anakku jadi presiden instan, demolah anakku, danah-danahku, ya kan? Keruhkan semua buzzer-buzzerku, ya, supaya anakku bisa jadi presiden. Mimpi kali ya. Paling tidak tuh pimpinlah dulu ya RW. Paling enggak tuh jadi wali kota dulu. Gubernur dulu. Enggak perlu iri kali. Ya. Apa bedanya dengan anaknya SBY? Kata SBY, rebutlah anakku, jadilah presiden instan anakku, kudetalah Jokowi anakku. Ya, seperti itu kan, Jeng?